Kita ketemu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap Pak Kepala ya? Ini ditulis. Ada. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai dengan pengantar dari Pak Ramli sebagai kepala sekolah. Pak Ramli, S.Pd., Sarjana Pendidikan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampak Bu rekamannya? Pertama-tama dan pertama-tama pada kesempatan pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahuwataala yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam serangkaian acara kegiatan pendampingan sekolah model. Kemudian selawat beri dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma yang saya hormati Bapak Rakib dari LPMP Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 16 Lampung Barat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Pak. Jadi kami sudah tiga kali sama ini menunggu kedatangan Bapak. Di awal kami dah bersiap-siap, iya, sehingga pada pagi hari ini guru yang sudah kami tetapkan itu beralangan hadir. Ada yang melahirkan, dan ada orang tuanya yang sakit. Jadi untuk mencukupi dari masing-masing kelas itu tiga orang, jadi saya ambillah itu. Jadi pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita kedatangan kamu dari LPMP. Bapak ini adalah dari Pekanbaru. Semalam sudah dua sekolah ya Pak. Betulnya jadwal kita semalam, tapi ada sesuatu hal berubah pada pagi hari ini. Ini Bapak dapat bersama kita. Apa materinya nanti Bapak dan Ibu silakan disebut baik. Jadi kalau memang kurang paham, kurang jelas, inilah kesempatan kita saling sharing. Jadi mungkin saya tidak panjang lebar karena mengenai waktu. Jadi itu ada yang dapat saya sampaikan kepada Pak Rakib dengan waktu yang seluas-luasnya. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi. Akhirnya dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ibu yang terhormat, sebagai perkenalan nama saya M. Rakib ya. M-nya itu malaikat. Malaikat Rakib itu kan catatan yang baik-baik. Enggak ya? M-nya itu Muhammad. Bercatat. Muhammad Rakib. Rakib itu 5 huruf, R-A-K-I-B. Rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Ujungnya ada SH. SH, kata anak-anak saya, second hand Pak, barang bekas. Padahal tidak ya, sarjana hukum dari UI. Tapi bukan UI Jakarta, UI Riau. Tahu UI Riau? UIR. UIR itu UI Riau. Dan kemudian ujungnya ada MAG. Itu yang paling gawat ya, MAG. Magister Alam Gaib. Kalau ada yang kesurupan, hubungi saya. Atau kalau ada mau nikah nggak jadi-jadi, karena santung pelalai apa namanya itu, tak jadi-jadi ya, hubungi saya. Nanti saya kembuskan dari Pekanbaru. Saya doakan.
dan sudah banyak yang berhasil. Ada profesor juga di perguruan tinggi, dia mau cari jodoh satu lagi, saya carikan dapat. Itu alasannya karena dia tidak punya anak dengan istri pertama. Lalu dia akrab dengan saya, profesor itu. Walaupun saya ini pendek, tapi dia lebih pendek dari saya sedikit badannya. Iya. Akhirnya ketemu dia, dengan jodohnya saya pertemukan, dapat. Sekarang ada 5 anaknya. Iya. Yang lama katanya sudah diangkat apanya rahimnya kena kanker rahim. Jadi memang mustahil, tak mungkin apa kena. Tapi setelah dia tambah satu lagi, pada awalnya memang ada sedikit panas lah. Nah, tapi sudah itu justru istri tuanya itu sangat sayang kepada anak-anaknya yang 5 orang perempuan itu. Katanya kan berlima itu, bang, bawa lah ke sini agak 2 orang katanya. Lebih sayang lagi dia dibandingkan dengan mak kandungnya. Kalau mak kandungnya berani mencubit anaknya kalau salah, kalau ini tak berani dia. Sayang betul dia, tak boleh orang mengganggu. Alhamdulillah. Kena pengaruh cuaca ini ya, hujan-hujan, kepala kena. Nah, pangkal nama saya itu ada DR besar tuh, doktor ya, dalam bidang hukum Islam. Didapatkan dari UIN, Universitas Islam Negeri Riau, Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2015, jadi 3 tahun yang lalu. Kalau DRS-nya dapatnya tahun 89. Kira-kira 29 tahun yang lalu. Itulah, saya ini sebetulnya lebih terbelakang dibandingkan dengan Bapak Ibu. Saya tinggal di Penyalai, Bali Selatan. Orang Penyalai saya ini. Semua Islamnya. Oh, bentuk surat sana lagi. Hanya kapan nanti? Hanya tahun 2013, Haji. Jadi, Kuala Kampar itu di seberang Tanjung Sama aja. Seberang Tanjung Sama, terus ada Serapung. Ada Serapung baru Penyalai. Oh, di Penyalai. Siapa? Oh, betul. Sekarang Kabupaten Pelalawan. Jadi saya dari Penyalai itu menempuh Bono mau ke Bangkina. Banyak orang yang mati dibalikkan sampannya oleh Bono. Tapi sekarang Bono jadi objek wisata internasional. Karena orang Jerman mengadakan selancar di sana. Jadi saya berhayal-hayal kemarin itu, saya sedang melihat Bono yang terjadi di Amazon di Amerika. Namanya Poro Rocha. Jadi saya foto Poro Rocha itu, ambil dari internet juga. Saya gandingkan di sebelah dengan Bono. Kuala Kampar ini saya upload untuk seluruh dunia. Sejak itulah orang Jerman datang sini, tapi tidak tahu apakah bukan upload saya atau yang lain, tidak tahu. Tapi memang pada tahun itu, setelah saya upload itu, memang terjadi orang Jerman datang ke Kuala Kampar. Nah, jadi di Penyala itu orang hanya ada menyadap karet, kebun kelapa, dan itu nanam padi. Terkurunglah saya di dalam kebun karet. Mau sekolah SD, saya norek getah dulu. Sampai jam 7. Jam 7 baru ke sekolah, masuk jam 8. Tak pakai sepatu waktu itu. Tahun 70-an, tahun 60-an. 66, 67, 68. Tahun 72 selesai sekolah. Nah, tidak ada SMP waktu itu di Penyalai. Bahkan banyak orang Penyalai ini ke Selat Panjang ini. Masuk PGA ya. Ada yang ke Tanjung Batu. Kalau saya ke Bangkina, masuk pesantren. 7 tahun. Sebelum Darun lagi, Air Tiris daerahnya. Jadi di pesantren itu tidak disyaratkan siswanya harus mondok. Nah, itulah keuntungan bagi saya bisa ke sawah, saya bisa belajar menjahit.
Jadi karena pengiriman uang dari penyalai tak datang-datang, karena memang tidak ada pos sampai sekarang kemungkinan. Pos tak ada, bank tak ada. Iya, ah, sudah ada sekarang. Wah. Wow. Berarti baru tahun ini nih. Baru. Dulu ke Tanjung Batu banknya. Jadi kerja sawah itulah saya selama 5 tahun mencangkul demi sesuap nasi. Kalau tidak kebuluran di kampung orang. Mau makan apa? Jadi 5 tahun saya pernah ku coba berladang padi, 5 tahun mengorbankan diri. Sambil sekolah mencari rezeki, ke air tiris pergi mengaji. Jadi sambil sekolah sambil mencari rezeki. Ku coba pula belajar menjahit. Setiap malam mesin digohit. Banyak harangan berderet-deret di dalam hati pedih dan sakit. Itu namanya syair. Syair riwayat itu. Jadi orang di sana mengatakan kepada saya, Rakib, kamu tidak akan berhasil sekolahmu. Ada nenek-nenek dukun di situ melihat telapak tangan saya. Ditengok dari garis telapak tangannya, kau tak bisa sekolah tinggi. Kau ini hanya pekerja rendahan. Terpengaruhlah remaja-remaja situ, sehingga remaja-remaja perempuan tak mau dekat-dekat dengan saya. Dia ini orang yang gagal katanya. Awak mulai remaja, mulai kenal dengan lawan jenis umur 17 tahun. Orang adalah tempat senyum-senyumnya, awak tak mau senyum dengan siapa, tak ada orang mau senyum dengan awak. Pekerja sawah lagi, hitam bukan main. Nah. Tapi 15 tahun kemudian, setelah saya dapat Veterandes, dapat SH, saya parkirkan, antri. Saya parkirkan mobil saya dekat rumahnya. Tapi saya tidak tahu itu rumahnya orang yang tepat saya bekerja sawah itu, rumah anaknya di situ. Ini siapa ini katanya? Ini Rakib yang dulu ya katanya, yang kerja sawah dengan kami. Betul. Ini mobil siapa? Ya mobil saya. Pandai kau nyupir. Pandailah. Tak bawa orang? Enggak. Kenapa nanya gitu? Iya, kok biasanya tenggelam di sawah. Masa bisa pula nyupir katanya. Ini mobil kau sendiri ya? Kok bisa beli katanya? Iyalah, saya kan sudah PNS. Oh, jadi orang juga lupa kau ya. Dalam tengok telapak tangan kau dulu, kau tak bisa jadi orang katanya. Mungkin jadi kambing aja mungkin ya. Nah, ternyata jadi orang. Akhirnya saya kasih hadiah handuk, kain sarung, kasih duit sedikit. Nangis ya. Apa katanya? Tak ada ayah dan emakmu di sini. Berani kau berjuang. Anak-anak kami di sini katanya. Ada emak dan ayah di sisinya. Tinggal sekolah aja tak mau. Ah, sekarang tuh jadi pekerja apa dia? Kalau ada mencari kayu katanya. Kebun nenas lah di Rimbo Panjang. Nah, kok bisa jadi orang katanya? Rupanya berhasil juga. Jadi rupanya kalau ada pun takdir kita jadi orang gagal, tapi berkat kerja keras, itu rupanya Tuhan itu kasihan melengok kita. Tuhan akan merubah takdir itu. Sesuai dengan ayat Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Tuhan tidak akan merubah diri seseorang sebelum dia berusaha mengubah dirinya sendiri. Wah, ditambah. Kemudian menikah, dapat pula istri kepala sekolah pula. Iya. Pak, sering balik penyalai, Pak? Sekali setahun ada. Masih ada keluarga sendiri, Pak? Ada, tapi tak banyak lagi. Banyak dah pindah ke tempat. Nah, cukup itu perkenalan panggilan Pak Rakib aja ya. Jadi saya di Pekanbaru juga mengajar di beberapa perguruan tinggi sebagai dosen ilmu hukum, juga dosen ilmu perbandingan agama. Jadi kalau kantor tetap saya di LPMP, di Diknas ya, pendidikan. Bukan Diknas lagi sekarang, Dikbud ya, pendidikan dan kebudayaan. Nah, cukup itu. Jadi kita sama-sama orang pulauan ya, orang pulau. Sama-sama bahasa Melayu. Cuma bedanya kalau orang Selat Panjang bilang kepaso. Kalau orang Menyalai bilang kepasa. Macam Malaysia betul lah. Oke. Sampai saya kemungkinan payah berubah bahasa. Awak biasa bahasa Melayu. Sampai di sana pakai O semua. Kemungkinan. Ah,
Dan locak itu kenapa lah locak ni? Waktu locak rupanya dipukul. Kok jauh betul lah bedanya. Ya, itulah menambah perbendaharaan bahasa kita. Untungnya selama saya 7 tahun di Mengkinang itu ikut lomba pidato, saya juara 1 terus. Sebab pengucapan bahasa Indonesia saya dari bahasa Melayu itu pas. Orang sana menyebut ke pasar itu ke pasar. Berapa? Berapa? Jadi penempatan E-nya itu tidak ada di sana. Mereka pantang saya nyebut E itu. E itu tukar dengan E. Berang elang, elang. Tapi Mengkinang lah. Hah? Ah, cuma itu E-nya agak keras sikit ya. Di mana Mengkinang itu? Kemantan. Hah? Oh, Kemantan itu dekat Batu Bola ya. Batu Bola. Terus baru ke Mengkinang. Ah, Tutio. Tutio. Jadi lah berapa lama sini Bu? Sini 2005 PNS. Oh, gitu ya. Jadi tidak pulang ke Kemantan? Baru pulang Semarang. Oh, gitu. Suami orang sana juga? Suami orang sini. Oh, orang sini. Kalau orang sini pandai masak mie sagu. Bawalah ke kamar masak mie sagu sana enggak ada. Ada ya, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Wow, bagus sekali. Dan jualannya. Oke, mantap. Di Pekanbaru agak susah juga mencari mie sagu. Ada satu tempat cuma katanya di Kopa. Di Pasar Ramayana itu dulu Mengkinang dan banyak. Udah. Oh. Nanti saya bawa istri cari-cari sambil jalan-jalan ke sana. Baik, Bapak Ibu, langsung ya. Langsung sekarang fisiko edukatif. Fisiko edukatif ini arahnya adalah membantu anak-anak yang stres. Kadang-kadang anak-anak kita ini ada yang stres, tekanan batin. Jadi kita bantu supaya otaknya itu bagus berfungsi dengan baik. Otak anak kita itu terbagi dua, termasuk kita. Sebelah kanan itu tentang seni. Oh, yang merah itu tentang seni, tentang menggambar, warna-warna, analogi, kiasan-kiasan, berpantun, termasuk kecerdasan otak kanan. Kalau kecerdasan otak kiri, itu ada logika, verbal, digital, ada matematik, rasional, linear, sistem analitik. Yang banyak diuji ujian nasional itu otak kiri. Otak kanan tidak dapat ujian. Nah, otak kiri ini matematika, IPA, termasuk bahasa Indonesia, pengetahuan ya. Jadi otak anak kita itu, Bapak Ibu, harus dipelihara. Jangan sampai ada cacing di otaknya. Cacing otak itu ada di makanan. Mungkin makan parutan kelapa, makan kacang tanah, atau makan cempedak atau gulai nangka. Itu paling menyuburkan cacing. Ya. Kalau mau makan itu juga, makanlah sekali setahun, waktu hari raya. Sehari-hari jangan. Nanti penuh otak kita berkecambah seperti toge kacang tanah, cempedak, nangka, atau itu parutan kelapa. Parutan kelapa. Jadi kalau buat inti lepat itu enggak usah parutan kelapa, tukar dengan kacang hijau. Karena di serat-serat parutan kelapa itulah telur cacing itu menumpang. Jadi letakkan di situ dalam perut. Ya. Jadi bedakan kita orang yang sekolah ini dengan masyarakat awam yang tidak tahu. Ini masyarakat awam ini, hanya anak nih disangka dia kanker otak, rupanya ada cacing di otak akibat makanan. Ah, ini cacingnya ini. Ini bukan mie sagu nih. Bah, itu cacing sampai 2 kilo dalam perut anak. Tak mempan lagi obat cacing kadar sebanyak itu. Harus dibedah. Dipotong ususnya, dikeluarkan, dibersihkan, baru disambung lagi. Di otak itu, Pak? Ah, yang di otak juga, dibedah otaknya. Cacing pita. Nah, cacing pita itu paling berbahaya. Cacing pita itu, kalau kacang, tidak seluruh kacang, hanya kacang tanah aja. Kalau kacang hijau, tidak pakai sate. Oh, sate pakai kacang tanah.
martabak pakai kacang tanah. Kalau gado-gado pecel pakai kacang tanah. Kalau mau juga kacang tanah itu saripatinya aja ambil. Yang ampas itu dibuang. Nah, karena di situ cacing tadi akan meletakkan telurnya di dalam perut kita. Walaupun dengan cara dimasak dengan suhu 100 derajat gitu kan? Iya, tetap karena zatnya itu betul. Zat dari apa itu yang ada saripati yang ada apanya? Yang ada ampasnya. Kacang goreng itu. Masuk kacang goreng. Kacang tanah itu ya. Jadi simpannya ya sekali-sekali, jangan terus-menerus. Kalau kita mau makan obat cacing, baru makan kacang tanah untuk memancing. Jadi ketika dia datang, pengaruhnya nanti datang obat cacing, dia akan mati semua. Termasuklah parutan kelapa, termasuklah gulai nangka tadi. Cuma yang tadi Pak, yang paling pertama, yang paling malu, otak kanan kita dan kiri. Otak kanan. Ini. Otak kanan ini diwariskan oleh bapak. Yang kanan ini ya, Pak? Yang merah. Yang merah. Kalau yang abu-abu ini diwariskan oleh ibu. Jadi kalau ingin cerdas anak kita dalam matematika, ilmu pengetahuan, bagi laki-laki carilah ibu-ibunya yang pintar, walaupun tidak cantik. Orang laki-laki kesana kan terbalik. Cantik, Pak. Dia lah tidak pintar. Istri satu tambah kan, Pak. Tapi ada juga kadang-kadang satu-satu, kan manusia ini tak ada yang sempurna. Satu-satu ada juga yang istri itu sudah cantik, pintar pula. Tapi itu jarang. Kalau ada apalah istri macam itu, pintar, cantik pula lagi, penyayang pula lagi. Dapat istri macam itu sebelum mati jangan dikuburkan. Jangan dikubur dulu kami penyayang. Kalau mati boleh dikubur, tapi orang lain suruh kubur, jangan awak. Nah, ini cacing berbahaya ya. Cacing pita, cacing gelang-gelang. Kemudian cacing ini juga banyaknya dari WC. WC yang tidak pakai karporit. Jadi kalau kita bersihkan WC harus pakai karporit. Kalau hanya siram-siram air biasa aja, tambah subur dia. Dan ciptakanlah WC itu harum. Bagaimana buat WC jadi harum? Pakai kapur baru. Termasuk ruangan kita ini harus pakai yang apa nih? Wangi-wangian itu apa namanya itu? Karela. Stella. Jadi tahun depan saya kesini sudah ada Stella sih. Kalau orang kampung ini pakai Stella pening pula, Pak. Pening ya. Tadi ada anehnya di situ. Ada jangka waktunya. Bisa sekali 40 menit. Sekali 20 menit. Yang sekali 40 menit jadilah. Karena merubah suasana jadi harum itu merangsang kecerdasan anak. Merangsang guru-guru. Terus nah ini nih makanan yang paling disukai cacing, termasuk ini urap ya. Urap, parutan kelapa. Ini martabak yang pakai cacing, kacang tanah. Pakai pula lagi parutan kelapa. Termasuk siput. Siput yang kita masak itu harus betul-betul masak. Kalau tidak nanti dia masih membawa telur cacing. Baik dia siput tanaman darat maupun siput laut, itu harus betul-betul masak. Jadi jangan-jangan kita menyalahkan kurikulum pula nanti. Kurikulum lama belum dapat, datang lagi kurikulum baru. Penataran dah bermacam-macam. Walaupun lancang kuning belayar malam, talinya tetap berbilin tiga. Walaupun cara mengajar sudah bermacam-macam, murid yang bodoh tetap bodoh juga. Kenapa? Karena ada cacing di otaknya. Sekali 3 bulan, anak tadi harus diberi obat cacing. Pernah tak murid-murid kita dikasih sekali 3 bulan? 6 bulan. Itu paling sedikit sekali 6 bulan. Kalau ibu gurunya sekali 6 bulan, paling kurang sekali setahun. Kalau sampai 2 tahun, 3 tahun tak makan obat cacing, dah berbulu-bulu cacing di dalam, dah tua dia di dalam, dah bersisik-sisik dia. Karena itu cacing yang sifatnya parasit, parasit ini numpang hidup ke kita,
zat-zat yang ada dalam tubuh itu dia makan. Seharusnya digunakan untuk berpikir, malah dicuri oleh cacing. Begitu menghitung matematika, ngantuk dia tertidur, tak mampu. Ah, jadi selamatkan anak kita dari percacingan. Pakaiannya harus digosok, sepatunya siram sekali sebulan dengan air panas. WC harus pakai kaporit dan pakai kapur baru. Yang menyebarnya banyak sekali termasuk lipas ya, buat cacing itu. Sebaliknya, kalau ingin anak kita cerdas, buat ayam harum-harum banyak. Nah itu dia. Ini pokok apa itu? Gaharu. Jadi bakarlah, bakar kemenyan, bakar gaharu untuk merubah udara suasananya. Jadi kemenyan dan gaharu itu bagus. Wah. Orang berdukun pula ya. Saya begitu ketika naik haji tahun 2013 di Masjidil Haram itu nampaklah orang bakar kemenyan. Iya, iya di Mekah, di Masjidil Haram. Wah, buat keliling-keliling. Ini kok bikin sirik orang di Mekah, dia saya bilang. Nah, di asapinya sana mana pakai kemenyan. Jadi saya tanya ke kawan, itu katanya bukan hanya kemenyan, tapi itu bakaran dari kayu gaharu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, bahwa Nabi suka dengan wangi-wangian. Wangi-wangian itu dengan cara dibakar. Kalau harum-haruman itu yang semprot tadi dioles sini, ah itu namanya harum-haruman. Kalau pakai di asap tadi itu namanya wangi-wangian. Jadi Nabi suka kepada wangi-wangian. Ya itu dukun-dukun pakai kemenyan, nah, itu lain lagi itu. Itu orang untuk manggil dewa-dewa, manggil jin hantu itu. Lain. Kalau kita tidak, kita wangi-wangian sesuai dengan sunnah Nabi. Ya sama dengan senapang. Kita kalau kasih senapang kan untuk menembak apa, menyatap buas atau apa. Tapi kalau perampok gunanya baik orang. Nah, seperti itulah tadi itu kemenyan, kayu gaharu. Bagi orang yang mistik-mistik itu untuk memanggil hantu, dewa-dewa. Kalau kita tidak, untuk kesegaran dan memancing kecerdasan. Nah, memancing kecerdasan juga, ini kacang juga nih, tapi ini kacang Arab, almond. 380.000 satu kilo. Bagi wanita hamil, cukup satu on aja. Satu on hanya 38.000. Ya kan, jadi itu jualnya tempat orang menjual korma, menjual pakaian ihram yang ke Mekah itu. Dan minumlah susu yang segar. Susu yang segar ini kalau di Arab langsung dari apa? Unta, hewan. Kalau kita dah dikalengkan ya. Nah, yang penting minum susu itu merasa kecerdasan bayi nanti. Makan kacang Arab ini merasa kecerdasan bayi. Ditambah lagi dengan membuat soal matematika yang ringan. Ah, jadi selama ibu hamil itu nanti dia buat soal apa teka-teki silang boleh. Yang penting dia ada berpikir sehingga lahirkan aja. Ngantuk, Bu? Cuaca dingin. Oke. Jadi susu ditambah lagi kalau mau cerdas juga dengan sedikit madu. Mau madu? Madu bau. Ada orang jual madu itu tulisnya besar-besar. Mau diracun atau mau dimadu? Nah, iya. Jadi itu jam madu mau dimadu tak mau. Sebetulnya di madu itu bagus ya, Bu. Kalau pakaian suami kita tuh 10 pasang, 5 pasang lagi Bu yang gosoknya. 5 pasang lagi madu itu. Meringankan. Oh, harus tiga. Kalau satu is one, dua is two, tiga baru istri. Oh iya, bahasa Inggris ya, is adalah three, tiga. Is three. Jadi kalau satu is one ya. Iya, waktu saya di Arab kemarin, supirnya bertanya kepada saya, kam azwajuk, istrimu berapa? Wahid. Saya bilang wahidah papat, satu aja. Apa jawabnya? Antum miskin. Kamu miskin. Jadi kalau istrinya satu tandanya miskin. Lalu dia tanya lagi, kam berapa? Wahidah pokoknya.
antum bakhil. Jadi kalau punya istri satu aja katanya loke, bakhil. Lalu saya tanya, antum, kai, anda berapa? Talata, talata itu tiga, supir ya, tiga sih. Apalagi bosnya yang punya mobil itu. Empat. Kenapa? Istrinya empat, pertama dia kaya. Yang kedua di sana tidak ada panti pijat. Kalau ke panti pijat nanti hukumannya hukuman rajam. Kalau di Indonesia orang tak banyak, banyak tak beristri lebih dari satu, kena pelariannya ke panti pijat. Hati-hati itu. Di hotel-hotel sendirian tak ada tempat malu. Makin syukur panti pijat di Indonesia. Iya. Sebab istri umur 50 tahun ke atas kan tak bisa melayani suami lagi. Suami cek pun tak kuat. Ah, tak kuat. Tak apalah. Dia cari tu kan bikin. Iya. Kalau dia mencari istri yang baik-baik, bolehlah ikut ikhlas. Ini kadang wanita yang tidak baik pula. Jangan cari ikhlas, Pak. Oh, jangan. Iya. Istri yang tak ikhlas di madu itu cuma istri pertama. Kalau istri kedua dia mau di madu. Istri ketiga. Ya, ini tentang anak-anak stres. Ibu-ibu, ada seorang peneliti namanya David Elkin. Anak-anak setiap hari selalu dihadapi oleh stres. Jalan banjir aja dia mau pergi sekolah, stres dia tuh. Tapi stresnya tingkat rendah. Hari hujan, nah. Yang paling tinggi tingkat stresnya itu apabila orang tuanya meninggal dunia. Anak yatim ya, oh, tinggi stres. Jadi Pak ya, kalau ada anak yatim itu selamatkan. Kalau ibunya masih muda, selamatkan juga. Iya. Membantu. Iya, ibu-ibu pun harus solidaritas dengan sesama kaum wanita. Masa istri suaminya mau diborong sendiri? Bagi-bagilah dengan yang lain yang tak dapat bagian. Yang paling anak lama itu, Pak. Ada lima. Ah, tak apa. Yang penting ikhlas. Tak ada. Oh iya. Oh gitu pula. Di Malaysia biasa orang seberang kita. Seberang ni apa ni? Seberang Malaysia tak jauh dari Selat Panjang. Seberang ke Malaysia? Ah, seberang ke Malaysia itu ada Melaka, ada Ukup, ada apa lagi? Ah, di sana orang tu biasa-biasa kan? Saya di Kuala Lumpur tiga berapa bulan di rumah orang yang beristri empat. Sebentar lagi dibawanya saya, yuk rumah istri pertama pergi, saya ikut malam itu satu malam. Yang besoknya lagi rumah istri kedua. Kalau macam ini tak bisa lah, supaya punya istri banyak. Saya bilang mengikutkan orang aja dah capek saya. Oh, apalagi belanjanya, apalagi yang lain-lain. Tapi di sana itu para wanita itu yang mencari suami. Katanya saya dah punya kereta, kereta itu kan mobil. Saya dah punya rumah, punya gaji. Saya hanya belum punya suami. Nah, jadi kalau ada yang mau membimbing katanya, kalau di madu pun tak apa-apa. Nah, itulah yang istrinya sampai empat. Yang ustaz tempat saya tinggal tuh orangnya ganteng memang. Apalah, lawal orangnya. Jadi dia ceramah dekat televisi. Jadi selalu dia keluar tuh ditonton oleh orang pegawai televisi itu. Ini katanya ustaz ini mudo nampaknya lagi. Mau tak dia membimbing awak? Yang perempuannya doktor dari Inggris, gajinya besar. Dia coba dekati, mau tak ustaz katanya membimbing saya sebagai istri. Tanyalah kepada istri saya yang tua katanya. Dia tanya, dia bantu mandikan anak. Dia bantu cuci piring, sholat dia di situ. Apa kata istri pertama, Bang? Yang datang kemarin baik orangnya kayaknya. Bisa tuh? Oh bisa? Kok kasih izin? Izin? Enggak ya tentu. Sampai empat orang. Kalau di Malaysia biasa-biasa saja. Karena ekonominya sudah
Kalau kita beli sabun aja payah-payah. Itu masalahnya. Heeh, beli beras aja payah-payah. Mau nikah dua pula. Ke kiamat. Yang tahu sabun itu kan kita, Pak. Wah itu dia mantap itu berapa mantap kan kecepatan juga Pak tapi nomor 14 anak mengalami kesulitan saat sekolah itu dia dapat angka 39 kadang-kadang mengganti guru bahasanya lain sehingga tak nyambung dengan dia stres dia tuh. Payah dia memaksa dirinya untuk menyesuaikan dengan bahasa guru yang baru. Itu kadang-kadang guru ada mengikutkan anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 diikutkan. Supaya yang sudah tertanam di otaknya itu jangan hilang lagi. Karena bahasa kita ini gayanya kan berbeda-beda. Jangan-jangan anak tak mengerti dengan penekanan oleh guru yang baru. Penyesuaian itu stres dia. Memang ada juga yang cepat penyesuaian, tapi ada yang tak sesuai sampai setahun-tahun. Ah, itu harus didampingi oleh ibu-ibu. Nama ilmunya untuk mendampingi itu namanya psikoedukatif. Nih, langsung nomor 29. Menerima atau kehilangan hewan peliharaan. Wah, kucing kesayangannya mati. Hilang nangis, stres gitu. Kambing kesayangannya dijual. Nah, jadi bukanlah kurikulum yang salah, bukan pula guru yang salah. Cuma kadang anak-anak ini banyak yang stres. Walaupun lancar kuning belayar malam, talinya tetap berpilin tiga. Walaupun kurikulum sudah bermacam-macam, nasib guru begitu-begitu juga. Begitu-begitu juga ya nasib guru. Ada yang masih honor? Ada ya? Guru honor masih begitu-begitu juga ya? Belum ada penambahan. Sekali 3 bulan gue ya gajinya. Nah ini anak stres dihukum nomor 44 ya, dihukum karena bicara bohong. Sudah berbohong dia dihukum stres ya. Kenapa? Karena anak ini berhayal, berhalusinasi. Dia sedang berhayal itu, dia menjawab pertanyaan kita dengan hayalannya. Kita menganggap dia berbohong, padahal tidak, dia sedang berhayal. Nah, kita hukum dia, stres. Jadi kita harus punya psikoedukatif, artinya ilmu jiwa dalam mendidik. Nah, demikianlah. Untuk pendahuluan pertama, kita cukupkan demikian, masuk kita yang kedua ya. Nah, terakhir, dari yang pertama ini, sebetulnya kalau panjang waktu kita ada lembaran yang mau dikerjakan Bapak Ibu. Tapi karena waktu kita pendek, kita langkawi saja. Yang penting intinya Bapak Ibu sudah dapat. Ini kesimpulannya, Bapak Ibu jangan hanya membaca buku di sekolah, jangan hanya mengajar, tapi baca juga lah wajah anak-anak kita. Ya. Jadi cara membimbing mereka itu ada bimbingan secara individual, ada bimbingan terhadap anak secara kelompok, ada bimbingan kelas besar, lintas kelas, atau konsultasi dengan kita apa kesulitan belajarnya, atau konferensi kasus kalau anak itu berkasus narkoba misalnya. Ya kadang di kampung-kampung ada juga yang narkoba. Itulah. Itu kerjasama dengan puskesmas, dengan polisi penting. Kunjungan ke rumah, dia tak usah masuk kelas, kunjungi rumahnya. Alih tangan kasus, bawahnya tak bisa guru kelas 4, nah, begini kan ke kelas 6 yang biasanya bapak-bapak. Karena di SD ini kan banyak ibu-ibu ya. Kadang-kadang susah menangani kasus karena kasus rumah tangganya lebih tinggi lagi. Dialihkan ke bapak-bapak. Gitu. Kemudian advokasi pendampingan ya. Kolaborasi kerjasama guru kelas 5, kelas 6 kerjasama. Kemudian pengelolaan media informasi. Artinya dalam informasi itu tadi ada medianya, itu kita kelola, suruh anak tadi membaca, termasuk harus ada literasi, sudut baca. Sekarang kita sudah punya sudut baca? Belum? Sudah ada di kelas 3 ada Pak, ruangannya dibuka, ada. Itu dia. Dan kemudian pengelolaan kotak masalah.
sudah dibuat kotak masalah belum? Nah, besok harus ada kotak masalahnya. Apa unik-unik anak tadi bisa kita sampaikan. Ah, terus fungsi ibu itu adalah mengarahkan, mengendalikan, mendampingi, memotivasi, menampilkan sebagai model, contoh, menghubungkan anak satu ini dengan hal-hal yang dapat menyelesaikan masalahnya, orang-orang tertentu, kemudian fasilitasi. Nah, diperlukan keterampilan berkomunikasi efektif, baik verbal maupun non-verbal, peduli, empati, dan respect. Respect itu hormat ya, menghargai. Nah, ini dia terakhir, kita lihat ada gambar bagaimana membaca wajah anak. Tidak pun dia melapor kepada kita, kita bisa membaca lirikan matanya. Mata anak bisa kita baca. Ah, ini dia cara. Nah, ini dia. Jadi pegang kepala anak itu dibaca. Kenapa anak main tuh sendirian? Kenapa datang selalu lambat? Kenapa sebentar-sebentar keluar? Baca wajahnya, mungkin banyak cacing dalam perutnya, atau di hidungnya, di matanya, atau di otaknya. Ah, suruh dia jangan makan ampas kelapa lagi, jangan banyak makan kacang tanah, gula cempedak. Tapi makanlah yang bergizi, minum susu, kacang hijau, telur separuh masak. Nah, cukup demikian, Pak Ibu. Tahap pertama. Lalu kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, saya jadi banyak minum nih, karena panas ya. Panas tenggorokan. Ibu-ibu enggak minum? Sudah ya. Ya, sekarang kita membuat soal ya. Soal hot. Oh, udah pernah dengar kata hot? Wah, oh, udah dibuat. Sudah di mic kemarin, Pak. Udah ya. Nah, kalau gitu kita mengulang lagi untuk menguatkan. Soal hot. Wah, oh, belum masuk. 1, 2, 3. Oh, sedang mencari. Belum? Wah, ada masuk ya. Hot. Ah, langsung aja, tidak banyak keterangan. Langsung saja kita buat soal hot. Ah, kita pada main ini dulu. Soal hot.